itu seperempat peredam Hogan KW ya, yang kemarin yang saya beli di All Shop, yang katanya ini cukup apa, cukup nyaring ini kalau dipakai senapan disip. Oke, sekarang saya akan buka. Ini dia peredam Hogan KW. Sini. Jawara si Gincer. Oke, sekarang saya akan buka dalaman. Ini saya beli di Orshop seharga 110. Ini ada apa buat di ujung laras ini, ada dua yang terbuat dari CNC ini sama ini, terus ini peredamnya. Oke, dalamnya coba dibuka, bisa gak? Oke, sekarang saya akan buka. Dan saya akan mengecek di dalamnya Hogan Trident KW yang oke. Ini satu, ada gasolnya juga. Di sini berarti 3 sekat ya. Satu, dua, sama tiga di dalam ini. Oke, sekarang saya akan cek bunyi dari Hogan Trident KW apakah senyap. Katanya ini sangat senyap, walaupun nggak seperti orinya juga ya. Saya akan tarik kembali.
sekarang saya akan tes senyap, senyap atau tidak. Oke, sekarang saya pakai unit HX. HX yang seri X 10 ya. Oke, sekarang saya akan coba. Lumayan nyaring walaupun peredam Hogan KW